Ayo kita cari sarapan, guys. Jangan lupa pakai masker. Jadi ceritanya kita mau cari sarapan di daerah Watuagung, tepatnya Dindawe, guys. Dan ini tuh masih pagi banget, guys. Sekitar pukul 6 pagi. Lokasinya itu di dalam banget, guys. Jadi di dalam desa gitu. Ini kita masih di sekitaran di Balerjo ya. Masih ada efek kabutnya loh, guys. Sudah memasuki di daerah Dawe. Demi sarapan yang estetik, aku rela menempuh jarak kiloan meter, guys. Aku tunjukin sama kalian semua kalau di Batu Retno itu banyak banget tempat-tempat makan yang enak dan murah. Oke, kita udah sampai di warungnya Mbah Saito. Sebenarnya Mbah Saito ini kalau sore bukanya di depan tadi, guys, sebelum tikungan pertigaan. Lah kalau pagi habis. Sudah habis, guys. Lanjut. Dan ternyata aku belum beruntung dong. Semuanya udah habis, guys. Oke, lanjut ke target kedua ya. Nah, ini di warungnya Bu Ratmi di depan SD Negeri Watuagung 2. Di sini tuh juga murah-murah banget, guys. Nasi bungkus cuma 2.500. Dan yang paling wow banget itu lauknya macem-macem. Dengan harga 2.500 kalian udah kenyang, guys. Gorengannya juga murah banget, guys. Di sini tuh gorengannya per biji tuh cuma 500 perak. Kalau kalian ingin ke tempatnya Mbah Saito tadi, kalian tuh harus lebih pagi, guys. Paling enggak jam 5 lah. Tuh harus ke sana. Tadi aku telat dan Bu Ratmi sendiri buka dari jam 5 juga. Ini dia nasi bungkusku. Mat mamam, guys. Jangan lupa sarapan ke sini ya.